Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Persaingan juara Premier League selalu jadi cerita menarik. Ada banyak tim top yang bersaing ketat di liga terbaik di dunia itu. Tentu musim depan pun demikian. Beberapa tahun terakhir persaingan juara Liga Inggris didominasi oleh kedua tim, Manchester City dan Liverpool. Keduanya bermain di level yang berbeda, lebih tinggi dari rival-rival lainnya. Biar begitu, bukan berarti kedua tim ini bisa bersantai. Klub-klub rival seperti Manchester United, Chelsea, dan Arsenal juga terus berusaha memperkuat tim untuk mendekati level top. Bahkan musim depan persaingan diyakini bakal lebih sengit. Manchester United sekarang tampak semakin matang di bawah si pelatih baru Erik ten Hag. Persaingan juara Premier League selalu menarik. Kali ini ada Luke Kenwick yang berbicara. Mantan pemain MU itu merasa percaya diri dengan tanda-tanda awal perkembangan tim di bawah Ten Hag sekarang. Dia yakin MU bisa mengganggu dua tim top di papan atas. Namun jika harus bicara juara, Kenwick masih percaya kepada Manchester City. Menurut Kenwick, ada prospek menjanjikan terkait perkembangan MU di bawah Erik ten Hag. Dia melihat banyak hal positif di pramusim sejauh ini, jadi ada alasan kuat untuk percaya. Lebih lanjut, Luke Kenwick juga berbicara soal kekuatan tim-tim top lain seperti Arsenal, Chelsea, dan Tottenham. Tiga klub London tersebut bakal bersaing untuk empat besar. Agen Cristiano Ronaldo Jorge Mendes dikabarkan mencoba menawarkan kliennya ke Sporting Lisbon karena hingga kini si CR7 masih ngebet untuk meninggalkan Manchester United. Jorge Mendes tidak berhenti sampai di situ, pasalnya Ronaldo sudah menegaskan hasratnya untuk hengkang dari Old Trafford pada jendela transfer musim panas ini. Dilansir The Athletic, Jorge Mendes kini mengontak klub Portugal, Sporting Lisbon, untuk menawarkan Ronaldo. Sporting sendiri merupakan klub tempat CR7 memulai karir profesionalnya. Meski demikian, peluang Ronaldo kembali ke Sporting bisa dibilang cukup kecil, mengingat nilai gaji fantastis dari bintang 37 tahun tersebut. Selain itu, pelatih Sporting Ruben Amorim sebelumnya juga merasa tidak yakin timnya bakal merekrut Ronaldo. Ia merasa kehadiran Ronaldo akan membuat perubahan besar di tim yang sudah terbentuk. Cristiano Ronaldo sendiri sangat ingin pergi dari MU karena masih berhasil tampil di pentas Liga Champions, sesuatu yang tidak bisa diwujudkan setan merah di musim 2022-2023. Keinginan Ronaldo itu didasari ambisinya untuk semakin mempertajam rekor golnya di Liga Champions yang kini sudah mencapai 140 gol. Ronaldo tidak mau rekor miliknya tersebut disalip oleh Messi yang kini berguntit dengan 125 gol. Raksasa era divisi Ajax Amsterdam dikabarkan siap melepas Antony ke Manchester United asalkan sang winger ditebus seharga 84 juta pound sterling. Manchester United memang sangat butuh kehadiran Antony sebab mereka sebelumnya sudah ditinggal Edinson Cavani, sementara masa depan Mason Greenwood masih belum jelas. Niatan Manchester United untuk mendatangkan Antony ternyata mendapatkan halangan luar biasa, khususnya dari pihak Ajax Amsterdam. Pasalnya mereka enggan melepas pemain asal Brazil tersebut. Hal ini bahkan disampaikan langsung oleh manajer Ajax Amsterdam, Alfred Schreuder. Sikap Ajax Amsterdam ini akhirnya memancing reaksi dari Antony. Ia diklaim marah kepada Ajax Amsterdam karena tidak mau melepasnya ke Manchester United. Antony kemudian disebut mendesak manajemen Ajax agar menjualnya ke Man United pada musim panas 2022 ini. Dari situ, angin segar bagi MU. Kabarnya Ajax berubah pikiran. Mereka disebut siap melepas winger berusia 22 tahun tersebut. Akan tetapi Manchester United tidak bisa sepenuhnya tersenyum, pasalnya Ajax Amsterdam tampak setengah hati melepas Antony. Ajax sendiri disebut menaikkan harga Antony secara drastis. Mereka baru akan melepas Antony jika MU menebusnya seharga 84 juta pound sterling, alias sekitar 1,5 triliun rupiah. Kabar ini diklaim oleh Daily Mail. Jumlah itu sendiri naik sekitar 16 juta pound sterling dari angka sebelumnya yakni 68 juta pound sterling.
Jika MU berani menebusnya, maka mereka akan memecahkan rekor transfer untuk penyerang. Sejauh ini, penyerang termahal yang mereka beli adalah Jadon Sancho. Ia diangkut dari Borussia Dortmund dengan harga sekitar 76,5 juta pound sterling. Jika jadi merapat ke MU, maka Antony akan menjadi pembelian pemain termahal kedua sepanjang masa Setan Merah setelah Paul Pogba. Mantan bek Aston Villa Alan Hutton mengklaim bahwa Cristiano Ronaldo mungkin kesulitan untuk masuk ke ruang ganti Manchester United setelah bolos di pramusim. Sepanjang musim panas ini, Ronaldo tidak mengikuti sesi pramusim Manchester United. Pemain berusia 37 tahun tersebut mengajukan izin untuk absen karena alasan keluarga. Ronaldo sampai sejauh ini masih kesulitan untuk menemukan klub baru. Alan Hutton menegaskan bahwa Ronaldo mungkin kesulitan untuk kembali ke tim setelah absen sepanjang pramusim karena alasan pribadi. Ronaldo masih berpeluang untuk bertahan di MU apabila tidak menemukan klub baru. Hutton merasa aneh melihat Ronaldo tiba-tiba masuk ke tim setelah menghilang di pramusim. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mulai serius mengejar Sergej Milinkovic-Savic setelah usaha mereka memboyong Frenkie de Jong menemui jalan terjal. Manchester United akhirnya berhenti mengejar Frenkie de Jong. Kabar ini dilansir oleh Il Messaggero. MU pun berganti target. Mereka kini membidik gelandang milik Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Gelandang asal Serbia ini sendiri bukan nama asing bagi MU. Ia sebelumnya sudah cukup sering disebut masuk radar transfer United dan diklaim bisa jadi pengganti yang pas bagi Paul Pogba. Laporan itu juga menyebut MU sangat serius ingin mendatangkan Sergej Milinkovic-Savic. MU juga disebut akan langsung memberikan tawaran besar bagi Lazio. Kabarnya MU akan mencoba membujuk Lazio dengan tawaran sebesar 42 juta pound sterling. Tapi laporan itu menyebut presiden Lazio yakni Claudio Lotito mungkin tidak akan menerimanya. Lotito disebut akan mencoba menaikkan harga Milinkovic-Savic. Ia disebut bisa saja meminta biaya hingga 59 juta pound sterling kepada MU. Media Italia itu juga menyebut agen Milinkovic-Savic mungkin juga akan mencoba turun tangan dalam masalah ini. Ia disebut akan menggelar pertemuan dengan manajemen Lazio pada awal Agustus 2022 nanti. Tujuannya jelas, ia akan membuat penawaran yang bakal sulit ditolak Lazio. Muncul penilaian Cristiano Ronaldo tidak punya loyalitas kepada Manchester United atau mantan klubnya yang lain dan bisa saja gabung Liverpool jika memungkinkan. Penilaian itu datang dari Gabby Agbonlahor, mantan bintang Liga Inggris di klub Aston Villa, ketika mengomentari situasi terkait Ronaldo di MU. Menurutnya, Ronaldo hanya fokus kepada target pribadinya di dalam karir sehingga tidak akan berpikir dua kali jika itu harus bergabung dengan klub rival. Jika bisa, Cristiano akan gabung Liverpool musim panas ini, kata Agbonlahor. Liverpool adalah rival United, tapi semuanya tentang Ronaldo. Ia akan pergi kemana saja asalkan bisa main di Liga Champions, menambah rekornya dan meraih gelar juara. Menurutku, Ronaldo tidak punya loyalitas apa-apa kepada United, Real Madrid, atau Juventus. Ucapnya menambah dua klub raksasa Eropa lain yang pernah dibela Ronaldo dalam karirnya. Mantan bek Tottenham Hotspur Alan Hutton meyakini Anthony Martial bisa menjadi opsi untuk menggantikan Cristiano Ronaldo di Manchester United pada musim baru mendatang. Anthony Martial tampil cukup bagus dalam pertandingan pramusim Manchester United. Pemain asal Prancis tersebut mampu mencetak 3 gol dari 4 pertandingan. Alan Hutton menilai MU sudah punya banyak opsi untuk menggantikan Cristiano Ronaldo apabila bintang Portugal itu benar-benar meninggalkan klub. Salah satunya adalah Anthony Martial. Performa Anthony Martial bersama Manchester United dinilai sering tidak konsisten. Hutton sangat yakin kalau manajer MU Erik ten Hag bisa mengeluarkan kemampuan terbaik Anthony Martial.